warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, banyak sekali yang bertanya tentang sholat yang karena menghindari COVID-19 kita sebut dengan social distance, di mana antar satu jarak soft atau renggang antara satu makmum dan makmum yang lain, sehingga ada yang mengatakan batal sholatnya, bukan hanya batal jamaahnya. Saya ingin menyebutkan memang sholat berjamaah itu sunnah, disunnahkan kalau dikerjakan dapat pahala, kalau tinggalkan nggak apa-apa. Dan afdolnya kalau dirapatkan softnya dalam kondisi normal, karena mengikuti sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ala tasufuna kama tasuful malaikatu inda rabbiha, faqulna ya Rasulullah wa kaifa tasuful malaikatu inda rabbiha, qala yutimmu nasufufa al-awwala wa yatarasuna fi safi, rawahu Muslim. Rasulullah pernah bertanya, apakah anda tidak ingin safnya seperti malaikat di depan Tuhannya? Lalu sahabat bertanya, seperti apa saf malaikat depan Tuhan ya Rasulullah? Yaitu merapatkan saf yang pertama dan meluruskan safnya. Oleh karena itu, dalam kondisi normal menurut jumhurul ulama, mazhab Hanafi, Maliki dan Syafi'i, hukumnya adalah sunnah merapatkan. Kalau direnggangkan sampai satu orang seperti itu, hukumnya makruh dalam kondisi normal. Menurut Hanabilah tidak sah sholatnya. Tapi semua itu akan hilang hukumnya antar afdoliyah kalau karena darurat, yaitu menghindari penyakit yang kita sudah ghalabatudzon, dugaan kuat bahwa kita mendekat itu mudah menularkan penyakit yang mematikan itu. Oleh karena itu, hukumnya boleh dan sah berjamaahnya sholat yang dilakukan berjarak antara makmum satu dengan makmum yang lain, disebut dengan social distancing. Terima kasih, silakan sholat berjamaah dan laksanakan dengan sebaik-baiknya karena Allah, dan mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.